Mau belanja apa aja, Bang? Belanja puas. Belanja sampo, sabun ya kan. Yang bandari yang bayar ini beliau. Guys ya, kita lagi belanja guys. Untuk apa kan? Untuk pencarian. Jadi sambil menemani mereka belanja di Indomaret, saya vlog. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya, walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia. Tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Hari ini nemanin mereka beli sabun. Mau beli sabun kemana, Om? Indomaret. Beli Indomaret. Jangan kok bahasa lo. Lu ikut juga lu. Jadi kita hari ini mau beli sabun ke Indomaret. Kita mau temanin. Nah, jadi kita hari ini mau pergi beli sabun, saudara. Bersama para jamaah Sibolga nih. Insyaallah mau beli ini. Beli sabun mandi karena mereka nggak boleh pegang handphone. Jadi kalau jamaah itu kok lagi gerak itu dia nggak boleh bawa handphone. Lalai ya, memang iya benar, bisa lalai dalam agama. Jadi supaya nggak lalai tidak boleh pegang handphone. Banyak lah artis kita ya. Gimana kabarnya ada selama beberapa hari di Batam? Ya lumayan, enak juga lah. Apa enaknya? Enak dalam dakwanya. Gimana kabarnya selama di Batam? Kabarnya alhamdulillah baik. Nyaman lah. Karena banyak saudara kita yang ikrom juga kan. Moso iyo. Ya Allah, memang inilah gunanya kita ikut dakwah ini. Masya Allah. Gak dakwah gak keren ya, betul itu. Jadi kita ini lumayan jauh saudara mau ke tempat beli sabun. Tapi gak apa-apa ya. Yang penting kalian sudah melihat keadaan kami pada pagi hari ini, sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Jamaah Sibolga nih. 1, 2, 3. Hanya tiga dan sama saya berempat aja kita keluar. Kalian menemani abang ini pulang ya. Mau ke tempat gua, yuk jalan kaki kita. Mau ke tempat gua. Kena Amir. Jangan menunjukkan dah. Menunjukkan pula videonya. Hah? Iya, ini masuk YouTube ini. Besok udah pulang baru kelihatan. Jadi beli sabun menemani mereka. Dari sini sekitar ya lumayan sih. Jadi memang mereka seperti artis nih bertiga ini. Memang berartis, seperti artis nih mereka bertiga ini. Artis-artisnya Allah. Artis-artisnya Allah. Yang satu artis ikan, ya enggak, Boy? Artisnya Allah, artis ikan. Itu Boy, kalau lu di sana di Sibolga apa kegiatan? Iya. Enggak ada, nongkrong-nongkrong kawan-kawan. Enggak, besok apa gitu jualan, kayak dia kan jualan. Kalau lu apa? Enggak, ikut jualan, Bang. Hah? Jualan kerupuk. Enggak ada. Iya. Mana ada jual kerupuk? Ada jual kerupuk. Mana ada kau jual kerupuk?
Iya, Bro. Iya, Bro. Mesti jual kerupuk gorengnya. Karena kalau gua ngelihat sih tampang lu tuh kayak tampang anak orang kaya ya, Bro. Di antara semua yang di antara sekolah itu lapan apa nih? Kan kakak beradik. Heeh. Kan bilang paling apa? Tapi kalau gue ngeliat sih lu yang paling ini yang paling wow pekerjaannya gitu. Mungkin dalam perkiraan gue mungkin lu itu keluar memang benar-benar islah diri pengen mencoba hidup susah gitu. Karena kalau lihat-lihat dari warna kulit, penampilan semuanya ini orang yang biasa hidup senang gitu. Kalau gue ngeliat lu. Dengan gue gitu. Apa dia kena bencana gitu. Kalau ngeliat dia terbiasa hidup senang gitu. Kalau lu gue lihat terbiasa hidup senang di kampung, nah tiba-tiba berislah. Iya, kalau dilihat dari penampilan. Nanti kalau ditanya kembali pula itu Bang. Terbiasa hidup susah kami. Terlalu dia apa? Disingkirkan dari keluarga. Mana ada? Maksudnya saudara-saudara bukan keluarga apa lah, saudara-saudara. Dari penampilannya iya, kelihatan seperti itu. Memang orang kebanyakan memang melihat kami dengan bahagia kali, banyak di balik itu enggak. Wajahnya agak bahagia, tampakan kali. Iya dah, makanya bang. Kau orang kaya, alhamdulillah lah kok kaya kan. Ngomong lah pakai terbaik apa yang ada. Iya, kami ini bang kan, kalau ditengok-tengok memang wajah kami kayak bahagia gitu ya kan, bahagia. Tapi dari dalamnya tuh gak bahagia, Bang. Tapi semenjak dekat sama Allah itu bahagia selalu. Harus ditarik apa ya, Pak? Ya, lanjut. Ngobrol lah. Kamu ngobrol lah, Pak. Kalau Pak terserah ngobrol apa aja, terserah di mana pergi. Jadi kami ini Bang anak reggae kan, Bang. Ah, pegang, ganti. Enggak. percaya diri itu perlu, asal jangan over percaya diri. Kalau over percaya diri jadinya nanti gila. Nah, kalau percaya diri masih dalam tahap-tahap wajar ya nggak apa-apa. Kalau over itu baru nggak boleh. Mana mungkin kalian tidak percaya diri? Kalau bayan aja, wow, nah, gitu. Masa? Gua pengin ntar kalau lu bayan pengin gua syuting ntar. Kapan lu bayan? Enggak ada jadwal bayan. Nanti Syah. Enggak ada bayan. Kenapa Bang bayan? Ini jamaah Sibolga guys, sampai ke Batam. Niat kali mau buat video kami, Bang. Tapi jangan mungkin Bang aja dulu. Alhamdulillah sampai juga ke Indomaret. Ya, mau belanja apa aja kita nih, Bang? Yang bandar ini guys, Abang ini. Mau belanja apa aja, Bang? Belanja puas. Belanja sampo, sabun ya kan, alat sikat gigi. Yang bandar yang bayar ini beliau. Itu bukan sampo metal itu. Metal. Merawat total.
Jadi kalau di Sibolga ini ada juga sampah metal di Sibolga? Ada. Kirain enggak ada. Jadi kita belanja. Mana? Di apa aja? Di apa yang nampak? Ini baru. Guys ya, kita lagi belanja guys. Untuk apa kan? Kebutuhan sehari-hari. Ya kami lagi beli-beli ya kan untuk perlengkapan apa lagi ya itu nih dia. Jadi sambil menemani mereka belanja di Indomaret, saya vlog. Kalian jangan lupa di subscribe, like, comment, dan share. Sabun. Enggak konsen nanti. Harusnya lu kalau mau beli-beli itu lu catat di buku. Kayak mama di kampung kan dicatatnya itu dulu kalau mau belanja itu. Head and shoulders. Sabun ini enggak ada sini. Sabun apa namanya? Sabun itu apa namanya? Sabun telepon. Ini nanti langsung masuk YouTube hari ini juga. Lengkap. Udah habis. Iya walaupun barber, emang barber itu ya, harus selalu ada. Oke, jadi kita tunggu aja mereka ya, seperti apa nanti kalau udah kelar baru kita itu.
akhirnya udah pulang juga kami. Pulang juga akhirnya mereka. Selesai akhirnya mereka. Gua enggak. Gua langsung balik. Tapi sebelum balik gua ambil angle-angle artis Allah dulu. Allahu Akbar. Nah, guys, pulang dari Indomaret. Sekarang mau ke handphone yang satu mati, yang satu masih ada. Kita udah pulang. Udah balik. Tadi handphonenya satu mati, guys. Mati mendadak di tengah jalan. Jadi masih ada satu HP lagi. Banyak banget pelanjaan lu, boy. Apain yang lu beli? Besok kalian kalau pulang ke Cibol, enggak kalau enggak kalian subscribe, enggak kalian share. Komen nanti, komen. Video kita semua di YouTube tuh. Kenapa ada muka saya di situ komen kan? Waktu kenangan waktu di Batam bilang. Jadi gitu. Oke guys, terima kasih dan kita perjalanan kami belanja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku sampai di bawah.